want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Halo bosku, jumpa lagi di channel saya, Knalpot Racing Speed Shop. Kali ini saya membahas tentang karbu PWL, bos. Kenapa? Karena sebetulnya saya ingin bahas ini lama banget ya. Ini malah saya ingin jelasin ke konsumen saya yang biasa main ke toko tentunya kan. Karena dulu saya beberapa tahun yang lalu kan belum bikin channel. Channel ini kan di Januari tahun lalu 2020 saya baru bikin channel. Dan saat ini baru kesempatan saya untuk membahas tentang karbu PWL. Terutama apa? Terutama karbu PWL yang ini. Nih. Karena ini apa? Ini karbu kopi, tapi banyak sekali yang terkecoh kalau ini dengan postingan original dan terjual sangat banyak. Di sini saya ingin membahas ini bukan karena masalah saya iri atau dengki yang KW bilang ori itu laku, enggak. Cuma saya cuma prihatin aja, kasihan buat kalian yang nggak tahu kalau itu sebetulnya kopi dengan label judul original kalian beli. Sebenarnya cuma itu aja. Kalau masalah barang kayak gini PWL, ini yang kopi saya buka ya. Sebenarnya paling aman ya kalian beli ke dealer, bos. Dealer Kawasaki terdekat. Kalau umpama nggak tahu PWL asli sama KW. Ini dia. Paling aman saya sarankan si bos ke Kawasakinya langsung. Nih. Padahal dusnya Kawasaki, tapi ini kopi. Ini barangnya. Tapi kalau si bos ke Kawasaki, nanti si bos dapatnya yang ini. Ini barang resmi dari Kawasaki dan yakin ini genuine. Genuine seperti ini dan ini kopinya, kita akan buka. Nanti saya akan kasih tahu si bos poin-poinnya asli itu di mana. Jadi saya nanti nggak akan terlalu lama bahas bungkus seperti kebiasaan saya yang lama. Kalau bungkus siapa aja bisa bikin. Mau bikin kayak gini pun banyak di Poncol, di mana bisa bikin ini, bos. Kalau cuma masalah bungkus sama label kayak gini, itu siapa aja bisa bikin, bos. Di percetakan udah bisa. Cuma nanti saya akan bahas tentang isinya. Sesuai kebiasaan saya tidak terlalu mau rumit bahas bungkus, tapi bahas isi. Karena apa sih, bos? Yang dipergunakan kan isinya, bukan bungkusnya. Nanti saya akan kasih tahu si bos bagaimana membedakan yang asli dan yang kopi. Check it out. Oke, kita akan bahas dari dusnya. Kalau dusnya ini menandakan isi kan. Kalau dus kan menandakan isi. Kalau ini karburator PWL 28. Berarti kalau 28 PWL itu punya Servico seharusnya. Sebetulnya kalau PWL yang ini sama PWL yang nggak ada dus Kawasaki ini, sebenarnya isinya sama, bos. Cuma ada pemain yang bikin dus kayak gini biar harganya jauh lebih mahal. Padahal isinya sama dengan PWL-PWL yang dijual online di bawah 200.000, bos. Cuma jadi ada dus pakai tulisan Kawasaki kayak gini, jadi harganya dua kali lipat. Dan ini nih, genuine part. Tuh. Karburator. Emang bahasa Inggrisnya karburator, bukan karburator ya, pakai A ya. Tapi pakai E, karburator, bos. Termasuk di YZ dan di Sudco, di Kaihin lainnya, tulisannya karburator. Bahkan kalau kita belanja ke luar negeri pun, nulis abjadnya, nulis fontnya itu karburator, bukan karburator, bos. Walaupun pakai C depannya. Itu pertama. Udah kita abaikan tentang ini. Udah ini buang aja dulu. Kita akan bahas tentang ini ya. Nah, pertama, kalau bolehlah dia ngomong ini made in Thailand di dusnya. Kalau ini kan PWL Jepang. Kalau Jepang pertama simple dari snap ring. Kalau hampir semua karbu Jepang pakai snap ring, ini enggak. Kalau Jepang selangnya plastik. Ini orange. Kalau Thailand emang hitam, bos. Jadi jangan dibedakan ini. Ini orange tapi kalau ini hitam. Emang kalau Thailand hitam. Nih, ini saya sampel pakai PE. Tuh, ini PE original hitam. Tuh, kalau secara selang. Kalau ini Jepang saya bandingin, coba kepakai PE RM85. Nih, punya RM85. Kita akan buka. Iya. Tuh, selangnya orange kalau Jepang. Udah, buang lagi.
Tuh. Kalau Jepang pasti oranye, tuh ada snap ringnya. Kalau Jepang memang laser, bos, tuh. Dua-duanya laser. Ini tanda paling luar dulu ya. Jadi si bos kalau lihat kasat mata aja bisa tahu ini asli atau KW. Oke, kita singkirin PE sama PERM85 dan PNSRIP. Oke, kita singkirin. Ini bedanya, pertama kita akan bahas dari snap ring. Udah dari warna, kalau Jepang ini putih kayak gini, kalau ini harusnya hitam. Kayak in Thailand harusnya lebih hitam. Lanjut kedua, nih. Ini di gerinda, ini cetakan. Semua karbu kayak ini itu finishing ya, bukan satu kali cetak tuh. Ini mengkilap dan ini finishing kasar. Lanjut ke dalamnya. Tuh. Ini cetakan dan ini finishing. Yaitu masih dibubut lagi. Terus kedua, saya pernah bahas di konten-konten saya yang lama, kalau KW lebih banyak modal tuh, ditutup-tutup kayak gini. Tuh, ada tutupnya. Kalau ori mau PE, mau PWK, mau tipe apa aja, tuh nggak ada tutupnya, bos. Jadi nggak ada tambahan-tambahan kayak gini-gini, nggak ada. Kalau yang genuine, nggak terlalu banyak modal. Oke, itu kita lanjut dari bahan, udah jelaskan kalau ini putih dan ini kusam. Putihnya putih ADC6. Ini bahan aluminium apa, nggak ngerti paham. Ini kayaknya apa sih, nggak begitu mateng. Kalau ini mateng kuat tuh, warnanya beda. Kalau terus lanjut lagi ke sisi sini, bos, tuh. Ini seolah-olah kayak di gerenda, padahal nggak, ini cetakan. Jadi di moldingnya udah bikin efek kayak gini. Beda yang di sini nih. Ini di, asli di gerenda tuh. Tuh, ini asli di gerenda. Sama nih. Tuh. Kasar. Kalau ini kan bikin efek-efek seolah-olah di gerenda, padahal bukan. Tuh. Ini cetakan. Kalau bahas cap pasti beda hard chrome sama soft chrome. Aduh, jatuh. Kalau masalah cap, mungkin nanti kita akan coba buka ya. Oh, kalau masalah cap, kita akan buka, bosku. Oke, ini dia skepnya, bos. Sama di video saya sebelumnya, kalau logo Kaihin semuanya itu halus. Tuh. Jelas tapi halus. Kalau yang kopi itu nggak jelas dan kasar. Oke, lanjut ke dalamnya tuh. Ini mengkilap banget. Nih, yang kopi mengkilap banget. Dan yang ori tuh, dia kasar, bos, karena ini finishing dari mesin, bos. Tapi ini cetakan tuh. Ini mengkilap banget tuh. Termasuk dari depan bisa kelihatan tuh. Kalau gini malah lebih enak tuh. Tuh. Yang ori ini kusam, ini mengkilap sekali, bos. Oke, kita coba lanjut, bosku, untuk bahas yang selanjutnya. Saya akan buka mangkoknya. Seperti video saya sebelumnya, saya pernah bahas kalau semua Kaihin itu ada kode moldingnya di bawah mangkok. Jadi mangkok dalam, bagian bawahnya ada kode moldingnya. Kita akan buka. Tuh, polos. Untuk yang kopi, polos. Kita lanjut untuk yang ori.
Oke, ini dia yang genuine. Kita buka, bos. Tuh. Sekarang udah 8. Berarti molding tipe 8. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi semakin ke sini besok kemungkinan tahun depan bisa 9 atau 10 atau 11. Ini dia, bos, molding ukurannya 8. Berarti seri 8 moldingnya. Ini molding ke 8. Nah, dari pelampung beda, terus dari kode KL ini kalau baru itu enggak ada kode KL. Tuh, pelampungnya beda. Hitam sama putih. Yang KW ini, yang kopi enggak ada penutup ini ya. Penutup pelancetan mencet. Kita coba di karbu lainnya coba nih. Ini yang sama-sama bikinan Thailand, yang Kusam. Punya PE28. Warnanya hitam, dia enggak putih tuh. Enggak putih kayak apa? PWL. Nih, kita coba cek. Oke, kita buka ya, bos. Nih. Tuh. Ada kode S4 di sini tuh. Nah, ini molding keempat, bosku. S4, jadi S1, S2, S3, S4. Jadi next kemungkinan untuk PE aja tuh udah S5, S6, S7 karena apa? Pasti moldingnya semakin kesini diubah dengan yang baru, bos. Istilah kata kalau kayak gini tuh sama aja kayak YP1, YP2. Jadi molding pertama YP1, YP kedua molding yang kedua. Kalau material sama, cuma sugas anak-anak kan yang ke-1 jauh lebih baik. Padahal kalau secara pabrikasi yang kedua itu molding baru yang harusnya itu jauh lebih prestisi. Prestisi ya tepatnya, bukan bagus dan nggak bagus, tapi lebih prestisi yang YP2. Sama blok 125 saya juga sama ya, I1, I2. Sama molding 1, molding 2. Oke, bosku, bentar dulu, istirahat bentar, bos. Saya akan nggak mau bahas tentang pilojet dan mencet. Kenapa? Itu boleh dibahas tapi kayaknya kepanjangan, bos. Jadi yang intinya si bos sudah tahu secara kasat mata kalau karbu PE Thailand kayak apa, Jepang kayak apa, dan bahannya kayak apa, detailingnya kayak apa. Jadi nggak usah bahas tentang PE, PWK, PWL, PWM, sama aja. Kalau kayak itu detailingnya seperti itu, tentang kode-kodenya seperti itu, marking-markingnya kayak gitu, lasernya kayak gitu, bos. Dan kenapa saya bahas itu untuk lebih lengkapnya seperti ini supaya si bos tuh nggak ketipu. Pertama, dengan barang KW yang harganya saya dapat di online ini 400.000, sedangkan untuk PWL original si bos bisa langsung ke Kawasaki, nggak usah ke saya, nggak masalah, bos. Yang penting si bos nyari barang genuin, dapat barang genuin. Dimanapun si bos beli silahkan, yang penting si bos beli asli, dapat asli. HET untuk PWL original harga eceran tertingginya itu 1.600.000, tinggal si bos kuat-kuatan diskon ke Kawasaki. Itu per tanggal Januari 2021. Oke, bosku, semoga si bos oke, bosku, sekian video dari saya. Semoga si bos nggak terkena pedagang-pedagang nakal, sehingga si bos menginginkan barang apa dapatnya seperti itu juga. Oke, bosku, jangan lupa bahagiakan. Thank you.